Sementara itu, Kerajaan Pulau Pinang akan meneruskan acara tahunan sambutan Festival Bon Odori sebagaimana dijadualkan di negeri itu kerana ia adalah acara kebudayaan. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri, Yoh Soon Hin berkata, acara berkenaan diadakan bagi meraihkan kebudayaan Jepun selain simbolik hubungan persahabatan antara Jepun dan Pulau Pinang. Memang terkejut jugalah. Saya rasa ini satu program yang bukan melibatkan apa-apa keagamaan dan juga bukan merupakan satu aktiviti yang melibatkan apa-apa worship sembahyang pun tak ada pun satu program yang mempromosikan friendship between Japan and Malaysia. Merupakan satu pelancongan event dan juga membantu merangsang ekonomi juga sebab akan apa ni trader penjajah akan datang untuk menjual barang semua ni. We are not the how to say the kita bukan apa ni bukan authority untuk agama, kita pun bukan apa ni bukan polis agama. Memang agama. Memang kita tak pernah link Bon Odori ini dengan apa-apa keagamaan. Kami tidak menghalang sesiapa pun. Kita memang apa yang saya cakap, kita tak pernah melibatkan apa-apa unsur dalam aktiviti ini lah. Ini memang satu testament friendship between Japan and Malaysia. 1, 2, 3.